Oke, lah yo, what's up guys? Welcome back to with me. Sekarang kita menemukan citer lagi guys, yaitu citernya di dalam batu sini nih. Terdengar gerasak gerusuk terdengar, itu sangat jelas sekali. Tadi saya menemukan lagi touring lah, pakai mobil kesana kemari, touring mencari musuh lawan. Saya memasuki zona kuning, yaitu zona drone. Dan di situ ada bulat-bulatan merah, itu musuh ya guys ya. Pasti sudah tahu lah semua itu musuh bulatan merah itu ya di drone itu. Dan saya kembali lagi ke belakang, ternyata tidak ada. Kembali lagi ke depan, tidak ada. Saya yakin dia pasti masuk ke dalam batu ini. Gak tahu dikutuk, gak tahu apa nih, dia masuk saja ke dalam batu ini ya. Jadi buat kalian semua yang ingin tahu di dalam batu ini apakah benar dia berada di dalam batu ini, silahkan tonton. Waduh, di sini saya sudah menemukannya guys nih. Dia langsung melompat keluar dari batu dan ternyata dia memasuki mobil, mengendarai mobil karena dia tidak punya apa-apa. Dia keahliannya hanya mengendarai mobil dan tembus-tembus. Di sini saya sudah meledakkan mulutnya dan membunuh citernya tersebut, guys. Dan disitulah kadang dia merasa sedih ya. Dia tidak bisa menabrak saya karena saya berada di ketinggian di atas batu, jadi tidak mungkin tertabrak lah. Kalau mungkin itu kalian berada di bawah permukaan darat, laut, udara. Oke, dan di sini saya langsung mengambil jamur mabok santai, guys. Oke, guys, dan disitulah cerita mistis batu yang beredar di dunia Free Fire. Iya, sampai di sudut perjuangan kita kali ini melawan manusia yang dikutuk menjadi batu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu-minggu selanjutnya. Bye. I'm being advised, puffing a penny, I drink and I drown.